Dalam pertempuran, jadilah legenda. Bagi-bagi 140 diamond buat dua orang yang beruntung. Syarat untuk dapetin 140 diamond gratis dari gua, kalian wajib ikutin syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, kalian bisa subscribe dan like video ini. Dan yang kedua, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian ya guys ya. Dan yang paling penting itu kalian bisa tembusin video ini tuh sampai 1000 like dalam waktu 1 hari ya guys ya. Nanti akan gua umumin jika udah tembus 1000 like dalam waktu 1 harinya ya guys ya. Oke, enjoy the video. Oke guys, di video kali ini atau di konten kali ini kita akan bikin konten yang seperti di judul dan di thumbnail guys ya. Pasti kalian pada tahu itu gimana caranya mendapatkan efek itu guys, efek berubah bundle di game Free Fire terbaru di tahun 2022 di game Free Fire ini guys ya. Untuk efek animasinya tuh seperti ini guys ya. Ini dia yang paling bawah ini guys ya. Ini kan kosong nih guys ya. Nah, buat yang pesan gimana cara mendapatkannya, kalian bisa tonton aja video itu sampai selesai aja guys ya. Oke, tapi langsung kita mulai ke videonya. Buat kalian-kalian semua, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe-nya aja tentunya. Dan sebelum kita mulai ke videonya lagi, buat yang mau gabung ke membership gua, silahkan gabung guys ya. Oke cuy guys, berlama-lama lagi kita langsung ke inti dari konten ini aja guys ya. Itu gimana cara mendapatkan efek emote apa efek animasi guys ya. Kita sebut aja emote efek berubah bundle ya guys ya. Emote berubah bundle rempek united terbaru ya. Oke. Dan seperti biasa nih kalau guys salah sih ada event apa ya guys ya. Nah, ini dia guys ya. Wis. Wow, gila sih. Ini ditambahin efek-efek gitu ya guys ya. Wis, ditambahin efek merah-merah gitu ya. Biar tambah keren gitu ya guys ya. Oke, kita ambil juga. Top up 140 diamond guys ya mendapatkan emote Cheatdown ini ya. Dan seperti biasa buat kalian di sini gak punya duit untuk top up di game Free Fire ini, gue tuh merekomendasikan aplikasi yang bernama Snack Video ya guys ya. Nah, jadi buat teman-teman gimana cara mendapatkan cuan di aplikasi Snack Video tersebut, kalian bisa tonton aja video berikut ini aja guys ya. Boom. Oke, yang pertama tuh kalian klik yang ini cuy, yang icon ini medali emas ini cuy, nanti gue edit lah. Kalian tuh klik. Oke. Oke, yaps. Oke, masih loading nih cuy. Oke, terus gimana bang cara mendapatkan saldo 52.000 nya? Oke, kawan kasih tau lah. Oke, untuk mendapatkan saldo 52.000 nya kan pasti player new atau yang pertama kali download kan pasti ada misi nih cuy. Seperti ini, masukkan kode undangan. Nah, kalian itu masukkan kode undangan gua aja lah cuy. Ini cuy kode undangan gua 96735842 1. Otomatis kalian tuh langsung mendapatkan saldo 52.000 atau setara dengan 355 diamond nah cuy. Wah gila sih, keluhan banget ya cuy. Satu hari 52.000, apalagi satu bulan auto upgrade akan 2 juta gak tau cuy. Wah gila banget ya cuy. Oke ya, masa gitu doang bang cara mendapatkannya. Oke, kawan kasih tahu gimana caranya mendapatkan koin ini cuy. Koin langsung ditukarkan menjadi saldo, kawan kasih tau lah. Kalian tuh tinggal ini cuy, tonton aja nih video ini sampai ini cuy, yang medali ini sampai selesai ya. Mungkin seperti TikTok aja cuy, tinggal scroll aja. Oke, tinggal scroll aja sih, tinggal scroll aja. Banyak banget ini cuy, sampai penuh aja itunya. Oke ya, sudah penuh, langsung aja kita klik. Dan langsung dapat 6 koin aja kan, lumayan aja cuy. Terus gimana bang cara untuk penukaran atau via penukarannya bang? Oke, kawan kasih tahu. Karena saldo gue ini sudah nol lah cuy. Gila sih, gue ini menarik banyak banget aja. Mungkin gue itu sudah bisa kertaka 2 juta sama shotgun ya. Wah gila banget aja kan, mahal banget aja cuy. Wah, untuk penarikannya itu ada OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay cuy. Wah mudah banget aja cuy. Oke cuy, jangan lupa download aplikasi bernama Snack Video. Link download sudah gua taruh di deskripsi di bawah video ini. Oke, silahkan download dan hasilkan cuat ya. Cuan tiap hari tinggal scroll video aja. Oke, silahkan download. Yaps. Oke cuy, mungkin kalian tadi sudah lihat dan itu langkah-langkah untuk mendapatkan saldo 52.000 atau setara dengan 355 diamond di game Free Fire ini guys ya. Nah, jadi buat mau install aplikasi Snack Videonya, coba lewat link yang ada di deskripsi di bawah video ini guys ya. Oke, kita langsung next ke inti dari konten ini guys ya. Konten ini aja guys, itu gimana cara mendapatkan emote efek berubah bundle guys ya. Let's go. Untuk bocorannya itu dari itu guys ya, dari bocoran cara mendapatkan itu dari server game server luar ya guys ya. Kita langsung menuju ke
bocoran dari server GM luarnya, guys ya. Let's go. Boom. Oke, coba kita sudah masuk di bocoran dari GM server luar ya, guys ya. Nah, untuk yang pertama kita akan coba bocorin dulu mengenai tuh guys, the next incubator terbaru. Untuk incubator selanjutnya di sini tuh ada ini, guys ya. Nah, ini dia guys, itu incubator AUG guys ya. AUG. It namanya tuh apa nih? Bertambah damage 2. Wah, skill siapa nih? Ini paling mali guys kalau enggak salah ya. Dan untuk yang kedua ini warnanya apa nih? Terus yang kedua warnanya kuning ya guys ya. Damage 1, akurasi 2, yang dikurangin apa tadi ya guys ya? Oh ya, jadi yang dikurangin roll cepitnya guys ya. Wih, ini yang kedua ya guys ya. Movement cepit guys. Sorry tadi salah, enggak terlihat cepit. Wow, gila sih, kita langsung aja next lagi. Ini ada yang warna ungu ya guys ya. Wah, ini menurut kalian gimana guys untuk ke skin AUG incubator yang akan hadir ini? Ini gue pun juga nggak tahu ya guys, apakah ini the next incubator apa enggak. Kalian bisa tonton itu ya guys, tungguin aja dari Bang Kulger guys ya. Oke, kita yang terakhir ya guys, itu paling murah sekali, yaitu bertambah itu versi 1 sama rank 2 ya guys ya. Ini berwarna apa nih? Hijau ya. Berwarna hijau guys. Wih, gila sih. Menurut gue sih keren nih guys untuk skin AUG incubator ini ya. Wah, gila sih. Dan ditambah lagi gue itu enggak itu guys, enggak punya skin AUG guys ya. Oke, cuy, kita langsung aja next untuk incubator bocoran info update Free Fire lainnya guys ya. Untuk yang kedua di sini tuh ada ini guys ya. Ada bundle terbaru itu namanya tuh ini guys ya. Inflamed Terror Bundle. Wis anjir, bundlenya keren loh. Wih, skill sih. Mau tau celananya biasa aja. Wih, rambutnya keren guys. Wih, topengnya keren banget loh anjir. Wah, gila sih. Ini menurut kalian gimana guys untuk 1 dari 10? Silakan itu guys ya, nilai sendiri ya. Oke, cuy, kita langsung aja next lagi untuk bocoran selanjutnya. Untuk bocoran selanjutnya di sini itu ada ini guys, itu event rempek yang akan hadir. Untuk eventnya tuh seperti ini guys. Nah, seperti ini dapat apa nih? Oh, dapat ini guys. Wis, ada motor. Oke. Okay. Nah, untuk rempek hyperbooknya apa nih? Buset. Ada tas ya guys. Bisa berubah warna anjir. Ini untuk bomnya guys. Dan ini untuk apa nih? Loot box kah? Globalnya ini bisa berubah guys ya, dari biru ke merah anjir. Ini katananya juga bisa berubah ya guys ya. Ini apa nih? Oh, ini guys ya, Thompson ya. Rate of Fire 1 sama armor penetasan 2 guys ya. Ini mau tambah nih. Wis, bawa pedang gitu ya guys ya. Dan katananya berubah. Yang terakhir apa nih? Wah, masih menjadi misterius ya guys yang terakhir ya. Wah, buset, gila sih. Kok gak sabar ya guys untuk event rempeknya akan hadir ini ya. Oke, cuy, kita langsung aja ke inti dari konten ini aja guys. Itu gimana cara mendapatkan efek bundle animasi yang berubah terbaru ini guys ya. Untuk efek berubahnya tuh seperti ini guys ya. Nah, seperti ini guys ya. Ini dari skin biasa dari jadi bundle luar biasa ya guys ya. Wow, gila banget gak tuh. Ini untuk nama itunya bundle transform animation ya guys ya. Buset dah, keren banget anjir. Nah bang, gimana bang cara mendapatkan ini bang, efek animasi berubah bundle ini bang? Nah, untuk cara mendapatkannya kalian tuh tungguin aja itu guys ya. Ini guys, dibarengin sama ini guys ya, bundle Evo ini guys ya. Yaitu pastinya dibikin event harem pastinya guys ya, yang membutuhkan antara 3000 atau 4000 diamond gitu ya guys ya, baru dapat. Ya kalau hoki sih kalian itu ya cuman 1500 atau 1200 udah dapat ya guys ya. Oke, dan untuk tanggal rilis untuk kapan bang? Untuk tanggal rilisnya gue jujur belum tahu ya guys ya. Ya mungkin kita tungguin aja guys ya. Kalau menurut gue sih di tanggal ya mungkin di tanggal 1 Juli ya guys ya. Karena event rempeknya tuh dimulai di tanggal 25 Juni ya guys ya. Oke, di antara ya bulan Juli gitu ya guys ya. Oke, cuy, mungkin segitu dulu video dari gue. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like, comment, and subscribe-nya. Cuy, tentunya kalau gak suka tekan dislike aja gak apa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Pau, dan jangan lupa install aplikasi yang bernama Snack Video guys ya. Mantap. Wow. Wih, gila sih. Efek transformation bantunya keren banget loh guys ya. Wow.